dia lebih pada getah. Kan? Jadi peranan dia membantu pokok-pokok kecil untuk buat program tanam semula. Tanam semula getah. Jadi kita mana-mana pokok-pokok kecil yang ada keluasan tanah dia kurang pada 100 hektar ataupun 40.46 hektar, dia di takrif dia pokok-pokok kecil itulah. Tanah yang ada kurang pada 100 hektar di akan kalau mohon untuk bantuan tanah semula dengan RISDA. Kalau lebih pada itu dia jadi ke apa ni ladang ataupun di ke estate. Itu kita dia tak dapat bantuan itu. Bantuan dari kewangan ni. Ya, kewangan RISDA ni kita dapat daripada sumber wang SES. SES tu nak tanya apa lagi? Selain macam setiap company tu dia kan ada CSR ataupun department human resource tu kan. Dia macam mungkin dia bagi bantuan selain daripada untuk berkaitan dengan tentang lah untuk memajukan society, ada tak RISDA? Okey, RISDA selain daripada aktiviti-aktiviti RISDA selain daripada apa ni pembantu kecil kita, kita ada aktiviti-aktiviti sampingan membantu generasi pembangun kecil. Contohnya kita ada unit pembangunan usahawan, unit kita adalah banyak unit lah di sini, unit pengembangan ada, unit pembangunan usahawan tu termasuklah dipanggil aktiviti ekonomi tambahan AET, kita panggil kita melahirkan usahawan-usahawan pembangun kecil. Contohnya anak-anak orang kampung tu, anak pembangun kecil dia nak buat, contoh dia nak buat buka dia nak buat bisnes roti atau kan nak jual roti kan. Kita dia buat permohonan, kita pergi tengok cek apa semua, apa keperluan dia nak, kita bayar. Kita adalah peruntukan tu untuk CSR punya lah.